Jadi ini pemberhentian nggak lama ya guys ya, makanya kita nggak putus-putus videonya ya. Kita bareng-bareng lihat di mana rilisannya Garuda Mas-nya. Tentunya di samping sebelah kiri, sebelah kanan kiri ini ada liverinya burung Garuda. Nah, terus apalagi untuk warna bodinya ini pakai gold, jadi emas bener ini. Burung Garuda emas, Garuda emas guys. Jetbus 5 ini tentunya dari TOP 2445 ya, Mercy O500 RSD 2445 yang bekas pameran dulu ini guys. Mantap banget ini guys, Masya Allah. Depannya seperti ini yang kemarin itu ya, pas waktu nurunin chassis 2445 ini terpantau. Wih, keren-keren ini. Kelas ya, yang sebelah sana ini ada dua sleeper ya, kelihatan ya, 1-2 ini sleeper, terus depannya ini eksekutif. Nah, ini kabin dalam kita intip dulu guys, kita intip-intip dulu aja. Nah, ini kepala burungnya. Wih, kursi pesawat guys, ini mah kursi sultan ini. Waduh, mantap banget ini, seatnya seat sultan guys, pesawat terbang ini. Aduh, keren-keren nih kursinya, seperti ini seatnya. Nuh, bagus kan. Karena bisnya gede, kita pantau dari agak jauh guys ya. Nah, terlihat di atas ini kelasnya eksekutif, seatnya dua-dua ya. Di atasnya ada sleeper juga, terus paling belakang ini ada tempat tidur supir ya, ada skatnya guys. Kita bareng-bareng lihat belakangnya guys. Oh, mungkin apakah sinarnya juga seperti ini guys. Untuk tipe belakangnya ini ada jadi mesinnya kelihatan, pembuangan angin ya, pembuangan angin buat ngedemno mesin ya. Adi Putra Jetbus 5 guys. Ini nampak sebelah kiri guys, ini Jetbus 5 nya selendangnya ini warna coraknya sama guys, keren banget ini guys. Oh, kursi pesawat, kabin sleeper. Nah, ini untuk kordennya, korden geretan ya. Oh, enak ini. Ada iPod-nya. Untuk yang depannya itu apa ya? Tempat bagasi mungkin. Kita lihat bareng-bareng lah depan. Oh, ada jendelanya ditutup. Jadi ini kayaknya sleeper juga ini guys, yang depan ini guys. Sleeper kayak gini semua atas. Bisul tani guys, Mercy 2445. Untuk tempat bahan pengisiannya di depan atas. Jadi nggak usah lama-lama. Untuk kembali ke ban, ini bannya ke velg Alcoa nih guys. Merci.
gimana menurut teman-teman semua? Ini kira-kira buat rute mana nih, guys? Bisa ditulis di kolom komentar. Ini kira-kira untuk rute mana Garuda Mas ini? Luar biasa ini, super mewah sekali ini. Slipernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas slipper. 8 kelas slipper nih, guys. Balenin nih. Ya, ini seatnya satu-satu nih. 8 kelas slipper, guys. Mantap banget. Luar biasa. Untuk suara mesin mercy-nya kita dengerin bareng-bareng, guys. Halus tenan mercy, Sultan Chassis. Jadi yang biasanya ini tertutup ya, ini tertutup, sekarang di bolong-bolong. Sini kita ke. Ini kacangku Garuda Mas. Luar biasa sekali ini, guys. Luar biasa. Garuda Mas hari ini rilis di hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024. Dengan kelas slipper and eksekutif. Kira-kira rute mana masih belum tahu ya, guys ya. Mungkin teman-teman sudah dapat bocoran nih buat rute mana, bisa tulis di kolom komentar. Tentunya jangan lupa subscribe dan like di Topan Channel, guys. Ini videonya tidak pedot-pedot ya. Tidak pedot-pedot. Jadi langsung aja. Mantap sekali, luar biasa. Luar biasa. Nanti habis pengisian ini kira-kira kita langsung ke sana ya, guys ya. Ini banyak teman-teman juga yang ikut memfoto Garuda Mas. Jadi namanya pas banget nih sama liverinya, Garuda Gold Mas. Bener, liverinya livery Mas. Kali ini, guys, misinya, guys. Ayo, guys, cepat, guys, kita kejar, guys. Kita kejar, dia mau keluar, guys. Kita kejar, guys. Waduh, gak nyadak, guys. Kayak, guys. Ini mepet banget, guys. Mepet, guys. Oke, guys, ini langsung keluar. Buat teman-teman semua, tentunya jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Mercy 2445 miliknya Garuda Mas sudah rilis dari Karoseri Putro di hari Selasa 15 Oktober 2024. Keren kan? Dan sukses terus buat PO Garuda Mas, mudah-mudahan bisa menambah armada banyak lagi ya di Karoseri Adi Putro, dan bisa nambah unit-unit yang baru-baru lagi, guys.
pokoknya sukses terus dunia transportasi Indonesia. Aduh, nyandak. Oh, nyandak, yes. Mepet banget tuh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye.